Bila saya cakap orang kata hang cari gaduh. Aku cakap elok-elok apa tak dengar. Kalau hangpa tak larat buat bagi kuasa tu kat kita. Nak cek alat timbangan KPDN. SPP. Kedah Rahman tanpa melengahkan masa lagi. Dato' Sri Haji Muhammad Sanusi Makno, Menteri Besar Kedah Rahman, dipersilakan komentar untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan rasmian sambutan Hari Pelanggan Peternak dan Nelayan Negeri Kedah Rahman 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu Ahmad Dato' Azman Nasruddin, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, merangkap pengurusi Jabatan Ketua Induk Hari Peladang Peternak dan Nelayan dekat Negeri Kedah, dan juga Ahli Parlimen Padang Sarai. Ibu Ahmad Dato' Ishak Murad, Pegawai Kewangan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Bagai Dato' Haji Fauzi Mustafa Timbala, Setiausaha Kerajaan, merangkap pengurusi Jabatan Ketua Kerja Hari Peladang Peternak Nelayan 2023, Yang Berusaha Encik Ramli Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Pertanian Negeri, Yang Berusaha Tuan Haji Kamarudin Dahuli, Pengurus Besar Madal, Yang Berusaha Datuk-Datuk Ketua Jabatan Negeri Agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk-Datuk Pegawai Daerah dan diraikan seluruh warga peladang peternak nelayan, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Saya tahu tuan-tuan panas ni, buat tengah hari panas eh. Tak panas apa jangan koyak. Terima sekali syukur kerana Allah Ta'ala memberi keizinan untuk kita berkumpul di perkarangan Stadium Darul Aman ini bagi kita menjayakan majlis perasmian Hari Peladang Peternak dan Nelayan peringkat negeri Kedah Darul Aman tahun 2023. Tuan-tuan sekalian, saya amat berharap agar sambutan Hari Peladang Peternak dan Nelayan peringkat negeri ini tidak hanya menjadi sekadar acara tahunan, tetapi haruslah menjadi pencetus motivasi dan membakar semangat untuk kita lebih berinovasi bagi semua peladang, nelayan dan peternak di seluruh negeri, bagi meningkatkan penghasilan dan berdaya saing dari masa ke semasa. Inilah tujuan acara ini diadakan agar tuan-tuan dan puan-puan selaku barisan hadapan dalam sektor pertanian dan penghasilan makanan tidak semata-mata menjadi pembekal yang hidup dalam kemiskinan, tetapi dapat bersama-sama meraih kekayaan daripada usaha dan kerja keras yang tuan-tuan telah laksanakan. Tuan-tuan sekalian, Kedah selama ini diberi julukan negeri pertanian sehingga kita dinamakan Jelapang Padi Malaysia kerana kita menghasilkan 43% beras untuk negara ini. Untuk memastikan bekalan beras negara mencukupi, negara tidak perlu mengeluarkan belanja yang begitu besar mengimport bekalan makanan daripada luar. Maka kita telah melakukan pengorbanan besar menyimpan tanah sawah yang begitu luas, lebih 100,000 hektar, 80,000 hektar dalam kawasan Madal, 32,000 hektar di luar kawasan Madal untuk tanaman padi saja. Kita juga untuk pastikan padi kita tumbuh, kita juga simpan tanah yang luas untuk dibina empangan dan takungan air, dibina tali air. Kita simpan juga hutan sebagai kawasan tadahan supaya air kita di takungan cukup untuk mengairi kawasan pertanian. Pun begitu,
hanya 35% air yang terkumpul dari hutan dan tanah yang luas itu dapat digunakan untuk mengairi kawasan sawah padi kita. Tuan-tuan sekalian, atas pengorbanan inilah saban tahun kerajaan negeri mengemukakan permohonan supaya pengorbanan para petani, pengorbanan kerajaan negeri dan seluruh rakyat negeri ini bagi membekalkan makanan untuk negara kita dipandang dan didengar. Sampai sekarang ini belum lagi. Mari kita berdoa semua, para petani dan para nelayan, para penternak. Semoga suara dan rintihan kita dibawa oleh Allah SWT menusuk ke hati dan kalbu mereka. Mungkin telinga tidak cukup untuk membuat pertimbangan rintihan permintaan kita ini. Haruslah menusuk ke kalbu, ke domer yang paling dalam, supaya mereka memahami suara-suara kita ialah bukan suara menentang, bukan suara untuk mencari gaduh, tapi suara yang sering kita suarakan, yang sering kita perdengarkan ini adalah demi untuk rakyat dan negeri Kedah yang telah melakukan pengorbanan begitu besar. Kata orang yang mendengar tetapi buta dan tuli, kata orang, ini adalah social obligation yang perlu dilakukan oleh kita demi kemakmuran negara ini. Karena ada setengah orang diberi tugas untuk melakukan kawasan, membina kawasan industri. Ada orang diberi tugas melakukan menyimpan tanah yang luas untuk aktiviti ekonomi yang lain. Sebagai tanggungjawab social obligation tadi juga, Kedah diminta simpan tanah dan hutan untuk penghasilan padi. Tuan-tuan sekalian, saya ulangi sekali lagi, sektor yang diserahkan kepada kita ini bukan saja memerlukan pengorbanan yang sangat pedih, lebih pedih dari disiat kulit dan isi kita. Sudah berpuluh tahun lamanya, sektor ini juga mendatangkan pulangan yang paling sedikit dan rendah, bukan saja kepada para penternak, nelayan dan petani, tetapi juga kepada kerajaan negeri, kerana cukai tanah bagi sawah padi hanyalah semeter persegi sekupang berbanding dengan cukai tanah bagi kawasan industri dan komersial berringgit-ringgit harganya. Apabila kita menyimpan tanah dalam kategori tanah yang bercukai tanah paling rendah dalam kategori tanah, maka kerajaan negeri terpaksa mencari sektor lain untuk menampung keperluan bagi kita menjayakan Kedah sebagai negeri pertanian dan membangun sama lajunya dengan jiran-jiran negeri lain di sekitar kita. Saya harap sambutan Hari Penternak Ladang Nelayan pada tahun 2023 ini adalah sambutan yang terakhir, di mana kita hanya diarahkan tetapi tidak dipandang dengan belah ihsan dan memahami situasi yang sedang kita hadapi. Cukup-cukuplah apa yang telah berlalu. Di masa depan, pandanglah kami orang Kedah dengan pandangan yang benar, hati yang bersih. Bukanlah pandangan sebagai persaing ataupun pandangan orang yang meluat. Tuan-tuan sekalian, untuk kesekian kalinya, saya ingin ingatkan semua komuniti petani, peladang, peternak, nelayan dari seluruh Kedah supaya kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan berdoa agar Allah sentiasa memberkati dan merahmati setiap titik peluh dan usaha kita. Mudah-mudahan
hasil yang kita perolehi berlipat kali ganda mampu membawa diri dan keluarga kita kepada kehidupan yang lebih baik. Tuan-tuan, puan-puan, warga peladang, peternak dan nelayan yang saya kasihi, saya yakin dengan adanya program seperti ini dapat memberi impak positif dalam merealisasikan 6 teras strategik bagi mencapai misi untuk mentransformasikan negeri Kedah ke arah negeri berpendapatan tinggi, yang mana salah satu teras adalah kemakmuran ekonomi dalam plan pembangunan Kedah Maju 2035. Bagi Pak Kerajaan Negeri, saya rekamkan ucapan tahniah dan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada semua pihak termasuk jabatan dan agensi kerajaan, merentasi pelbagai kementerian, para penaja serta pihak swasta dan syarikat serta individu yang telah bersama-sama menjayakan program himpunan penternak peladang nelayan peringkat negeri pada tahun ini. Tidak dilupakan para petani, penternak nelayan, usahawan tani serta pemain industri keterjaminan makanan dari seluruh pelosok daerah di Kedah ini yang telah hadir bagi memeriahkan himpunan kita pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan adalah tunjang kekuatan dan kejayaan yang kita raikan pada hari ini. Pemilihan tema Agro Innovative Meneraju Legasi Keterjaminan Makanan adalah bertepatan dengan tumpuan yang diberikan oleh Kerajaan Kedah termasuk bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekosistem perniagaan dan industri yang komprehensif. Apatah lagi Kerajaan Kedah baru melancarkan Kedah Cashless yang mana seiring dengan perkembangan digital pada masa kini. Saya dimaklumkan bahawa pameran serta jualan himpunan kita pada petang ini turut menggunakan perkhidmatan cashless. Untuk makluman semua, Kerajaan Negeri telah memutuskan untuk melaksanakan agenda cashless atau sistem tanpa tunai dengan lebih meluas, bukan saja dalam sektor perkhidmatan kerajaan tetapi dikembangkan kepada pihak PBT, badan berkanun, anak syarikat milik Kerajaan Negeri dan para peniaga di negeri ini. Justeru kerajaan menyeru semua pembekal dapat bersama-sama menyahut inisiatif Kedah Cashless ini supaya negeri Kedah dapat membentuk sebuah ekosistem cashless dengan jayanya. Pada hari ini juga sempena dengan himpunan ini, pihak Kerajaan Negeri khususnya pihak Jabat Tanah dan Galian ada buka kaunter untuk menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan bayar cukai tanah melalui kaedah cashless. Oleh kerana hari ini dah satu hari bulan untuk pembayar-pembayar cukai tanah, tuan-tuan dikendaki membayar cukai tanah sebelum 31 hari bulan Mei tiap-tiap tahun. Bagi pembayar yang melepasi tarikh 31 Mei, tuan-tuan akan dikenakan denda. Bagi menjayakan program cashless, kempen cashless pada hari ini, saya umumkan bahawa tarikh akhir pembayaran cukai tanah bagi tahun 2023 dilanjutkan sebulan lagi, iaitu sehingga 30 Jun 2023. Tuan-tuan yang bayar lepas 31 Mei tetapi sebelum 30 Jun tak kena denda lagi. Dekat layak lah. Saya berharap segala bentuk kerjasama dapat direalisasikan supaya ia dapat terus menyumbang kepada pembangunan sektor agro makanan negara. Pada tahun lepas, saya mencadangkan inisiatif pelaksanaan penanaman padi 5x2 tahun dengan hasrat untuk meningkatkan pengeluaran padi negara seterusnya tahap saradiri SSL beras negara. Saya ingin rakamkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada pihak MADA yang telah menyahut saranan ini dengan melaksanakan penanaman padi 5x dalam tempoh 2 tahun di kawasan seluas 2,213.9 hektar. InsyaAllah, program penanaman 5x2 tahun ini akan dikembangkan ke seluruh kawasan MADA dan di luar kawasan MADA apabila sistem pengairan untuk penanaman padi dapat ditambah baik pada masa akan datang. Tuan-tuan sekalian, bukan saja keluasan tanah yang tidak dapat lagi ditambah untuk sektor padi, tetapi kita sangat terhad, maka ubat bagi ketidakupayaan kita menambah keluasan sawah padi kerana kawasan yang terhad ini
adalah inovasi. Inovasi bukan sahaja mencakupi melihat semula variety benih. Orang dah capai kemajuan teknologi dalam penghasilan benih yang matang di bawah 80 hari. Ada benih yang matang dalam tempoh 75 hari. Kita masih bergantung kepada bekalan benih yang hanya akan matang lebih 120 hari. Kita mengalami kekurangan atau kelemahan juga dalam sektor penyampaian baja. Sering kedengaran benih tak cukup, baja tak sampai. Padahal kita sudah menanam padi ratusan tahun lamanya di Kedah ini. Yang saya maksudkan inovasi itu bukan saja dalam penghasilan teknologi dalam benih dan baja. Inovasi juga perlu berlaku dalam sikap para pemain industri yang bertanggungjawab terhadap penghasilan dan menjamin ketercukupan benih padi dan ketinggian mutu baja. Apabila semua sektor ini dapat dipulihkan, dapat diperbaiki dan dipertingkatkan secara bersepadu, barulah sektor padi di negara, di negeri kita ini akan mampu menjamin kebahagiaan, ketercukupan belanja para petani bagi menghadapi kehidupan mereka sekeluarga. Tuan-tuan sekalian, saya sebut beberapa kali ada kartel yang mengawal input-input pertanian. Ada kartel yang mengawal timbangan padi di kilang. Ada kartel yang mengawal jentera pembajak, jentera dan mesin. Perkara-perkara ini tak ada siapa pun yang ada kesanggupan untuk memulihkan sektor ini. Yang kita kira ialah tambahkan keluasan tanah, ubah sikap para petani. Tuan-tuan sekalian, perubahan sikap petani sampai kaki naik ke atas pun, kalau kartel masih mengawal sektor ini, para petani tidak akan ke mana-mana. Saya dapat laporan timbangan padi di kilang keluar resit tahun lepas punya. Berat mana pun padi yang dihasilkan pada tahun ini yang boleh meningkatkan pendapatan petani, tetapi sudah diset bahawa padi di lot sekian-sekian untuk selori dia akan keluar tan yang telah ditentukan. Maka resit itu keluar tahun lepas punya. Jahat tak jahat? Kita ni orang baik. Bila kita cakap orang tak mau dengar, maka kita kena cakap dengan kasar supaya orang dengar. Lah ni dia kata kasar sangat pula dah. Lepas panggil besi pun. Dengarlah. Dengarlah cakap kami ni, kami cakap ikhlas, tulus, tak ada sembunyi apa-apa. Pasal kita lama dah berlapik-lapik ni pakai bahasa yang indah-indah. Orang kau apa dengar, dia kata itu bahasa protokol. Keluar sikit pada kotak tu, tuan-tuan lah orang dengar lah. Tapi orang kata cari gaduh pula. Bukan cari gaduh, cakap pakai tek ni apa tak mau dengar. Lah apa dengar? Remuk semua kartel ni, kasih hancur. Musnahkan semua tali barut ni semua. Mereka inilah lintah dan penghisap darah para petani. Kena diubati perkara ini. Marilah menteri cak apa pun, kalau benda ini dia tak berani nak hadapi, sektor petani tidak akan berubah. Kehidupan petani tak akan berubah. Tak payah cakap pasal umur 63 tahun. Tak payah cakap pasal sikap malas. Tak payah. Rajin tangan mana pun, kalau bawa pergi kelang, timbang untuk beratur juga. Macam mana pendapatan nak meningkat? Kita seolah-olah telah dikunci padi bagi kawasan negeri Kedah. Sehektar akan keluar tidak lebih pada 6 tan. Walaupun sebenarnya boleh capai 7 dan 8 tan. Tapi berat kita hanya 6 tan. Sudah dikunci. Ni saya kata kunci tu kartel pegang. Bila saya cakap, orang kata hang cari gaduh. Aku cakap elok-elok, apa tak dengar? Kalau apa tak larak buat, bagi kuasa tu kat kita.
nak cek alat timbangan KPDN Respiri Pak. Pedangan dalam negeri, dia jaga alat timbangan, bukan kerajaan negeri. Nak jaga badak, itu nafas, diberi kepada nafas. Pertubuhan peladang kebangsaan, baja kualiti, nak cek benih, bagi kepada swasta. Mada, ada petak, ada benar, ada kuasa untuk menghasilkan benih, tak bagi. Ni baru bagi sikit, bagi ke orang Kelang, Kelang tu penang, tak ada. Dia pergi cari orang lain, suruh hasilkan benih, kawan tu Kelang, bukan buat benar. Benih dapat kat dia, pening tak pening? Pening ni pun ni. Bila saya cakap, dia berkata, hang tahu nak cari salah orang. Bukan salah orang, bersalah semua. Bongkar, pulihkan, barulah sektor kita akan berubah. Hang bagilah 2 bilion pun kat MADA setahun, bagi. Kalau benda ini tak berubah, tak ide apa. Lepas tu dia pasalah kerajaan negeri. Dia kata, dah padi duduk di Kedah, Kedah lah tengok. Kuasa tak ada kat kita, cik oi. Kuasa ada kat orang lain. Faham tak ni? Saya harap suara saya ni sampai Kuala Lumpur, sampai Putera Jaya. Boleh sampai lah? Nak jawab boleh, pun takut. Jauh lagi ya. Tentu sekalian, secara amnya kita ada 30 ribu hektar tanah yang berpotensi untuk program tanaman padi 5 kali dalam tahun 2 tahun, 5 kali 2 tahun yang akan dilaksanakan secara berperingkat dengan adanya perancangan untuk menambah baik infrastruktur pembinaan sistem tersier di kawasan tersebut. Tuan-tuan, tersier tu parit gila. Apa istilah? Depa tak tulislah parit gila pasal orang gila. Apa tersier? Jadi kalau ada siapa-siapa gila, mai tuan-tuan panggil dia tersier. Sokongan dari segi subsidi dan insentif perlu diberi kepada petani yang terlibat untuk memastikan hasil padi yang maksimum. Selain itu, teknologi bersesuaian perlu diperkenalkan bagi memastikan tanaman padi dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan baik, contohnya penggunaan variety yang mempunyai tempoh matang yang pendek. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada MADA yang bertukus lumus untuk menjayakan inisiatif ini. Terima kasih. Untuk sambutan kali ini, saya berharap dapat melihat penyertaan lebih ramai anak muda dalam sektor usaha tani dan agrobis atau perniagaan yang berasaskan pertanian. Memang menjadi hasrat kerajaan negeri untuk menerapkan budaya keusahawanan dalam kalangan belia seiring dengan permintaan industri masa kini. Tahniah saya rakamkan kepada para pemenang yang berjaya dalam pertandingan-pertandingan yang dianjurkan pada tahun ini. Semoga kemenangan ini menjadi inspirasi untuk menggalak lebih ramai penyertaan pada edisi akan datang. Saya rakamkan penghargaan kepada pihak, semua pihak, terutama komuniti peladang, penternak dan nelayan. Terima kasih kepada para petugas, khususnya Jabatan Pertanian Negeri Kedah, para petugas keselamatan agensi kerajaan, merentasi pelbagai kementerian, para penaja dan sektor swasta yang bersama-sama menjayakan himpunan peladang petani peternak nelayan negeri Kedah bagi tahun 2023 dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasmikan perayaan Hari Peladang Peternak dan Nelayan peringkat negeri Kedah tahun 2023. Sekiranya ada kekasaran, saya mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk Seri. Datuk Seri dimohon untuk terus kekal di pentas. Majlis Hamba Serikat yang berhormat Datuk Azman Nasruddin bersama-sama Datuk Haji Mohd Fauzi Mustafa untuk mengiringi Yang Maha Berhormat Datuk Seri di pentas sekali menggunakan gimmick khasnya Hari Peladang Peternak.